Sarazen Said akan melakukan sepakan ini. Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik yang diharap-harapkan untuk pasukan Brunei Darussalam. Sarazen Said melakukan sepakan. Baik sepakan. Sayang. Gol! Gol, 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 gol! Ini lihat gerak perlahan jaringan pertama. Turning yang dilakukan oleh Muhammad Razimi. Sekali lagi sepakan percuma. Itu dia gerak perlahan. Turning yang dilakukan cukup baik. Pemain-pemain Mongolia. Sepakan percuma akan dilakukan. Adi Said. Satu posisi yang cukup baik untuk Adi Said melakukan sesuatu. Kita mengharapkan untuk menyamakan kedudukan aggregate. Adi Said! Dah! Gol! Gol, 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 gol! Untuk mengejar kedudukan ketinggalan 0-2. Dan boleh dikatakan permainan baru bermula untuk kedua-dua pasukan. Kita melihat pasukan Brunei Darussalam yang lebih banyak melakukan serangan, tidak memberikan ruang kepada pasukan Mongolia. Inilah kelebihan pemain-pemain Brunei dan kelincahan-kelincahan pemain Brunei. Terus saja baik gerakan ini dilakukan. Baru saja sepak bola. Apa kata pengadil perlawanan? Sepakan lalu aggregate ini dia gerak perlahan. Dari belakang sebenarnya Muhammad Hanif Amir. Sepakan percuma akan dilakukan. Sepakan penalti pasukan Sidenball. Sepakan penalti akan dilakukan oleh Sidenball, ketua pasukan Mongolia. Melakukan sepakan dengan mudah walaupun jangkaan Haimi tepat, tetapi ini dia gerak perlahan. Sebenarnya sudah tepat jangkaan Haimi Nyaring, cuma tidak kesampaian menyamakan kedudukan kembali.